Jalan Cor Beton Anu di Omean di Lelowok Cililin Bandung Barat mencunghulkan korban sejumlah kendaraan. Eta kaya ante viral di media sosial satu tas karekam CCTV. Taya korban jiwa di eta musibah teh tapi kurang marka jalan pikeun pepeling jeung PJU jadi salah sahiji marga lantaran kecelakaan. Kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Ciamplas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, karekam CCTV. Salah seorang nutumpak motor sport di Cililin, Muruka, Bandung, tembong Tijungkel nabrak betor coran jalan Anuger di Omean. Eta warga teh tembong kapiuhan sampai meh keluarga ku warga Sabu Derenana. Telilah di tempat eta kene mobil sedan ogen nabrak beton jalan Anuta Rengse. Eta kejadian anu karandapan tanggal 27 November 2020 hiji kungsi viral dina media sosial. Kurangna rambu-rambu pepeling, lampu PJU jeung petugas di lokasi jadi marga lantaran kecelakaan. Dumasar karena catatan aparat Polsek Cililin geus aya genep laporan kecelakaan di sawatara lewak jalan anu di Omean. si ngageng ke masyarakat sangkanwi Yatna nalika ngalalar ke eta Ja Anuker di Omian turte Mawak kendaraan gagancangan tapi Ka mata me bahayaken utama Na Wa Cipeting belakangan ini terkait di daerah siaplas yaitu ada seorang penggunaan Indonesia ada seorang pengguna motor menggunakan Ninja itu menghantap di perempuan menabrak cor-coran. Kondisinya bang? Ya kondisi pada saat ini adalah sepanjang jalan dari jalan Cilin maupun jalan Ciamplas tiga bulan dari tiga bulan lalu yang kita ketahui adalah di sini ada perbaikan pengecoran jalan sepanjang eta jalan kabupaten sepanjang 50 km ti Ciampelas tepi Gunung Halu Tekiwarike kiwari keur di Omean waragadna 177 miliar dikocorkeun ku Pemkab tina dana pinjaman salah saeji pausahaan BUMN nyaeta PT Sarana Multi Infrastruktur turta ditargetkan rengse tungtung -Tung tahun 2021 Algi Muhammad Gifari Bandung TV